Ini ceritanya di Desa Lasar ada sebuah puskesmas korsa yang sibuk melayani pasiennya. Datanglah pasien lansia dan anaknya yang hendak memeriksa kondisi sang ayah. Tak lama kemudian, pasien jiwa beserta ibunya juga datang untuk bertemu dokter dan untuk obat. Biar sembuh. Ayo nak, ayo. Unggilo di rumah. Nomor antrian langsung pasien lansia ke loket pendaftaran. Buka mata-mata, oke? Jangan jalan. Yo. Jangan tunggu vakum. Cepat. Bukan gawe itu ke kamu, Bang. Banyak gawe lain. Cepat. Cepat. Aku nang antri tadi lama. Duduklah dulu. Datang dulu dulu ya. Kenapa aku? Ah, silakan duduk dulu. Yo, aku catat dulu ya namanya ya. Ada bi data kawan ada. Ada mundo. Nama Ubak Bedul. Pak Bedul. Bedul nama Pak kawan. Yo. Ini dulu, miring nanti tik pula pasti. Tipe berapa laptop? Nah, udah. Kawan tunggu di situ, oke? Kapan nanti mak panggil ya? Selanjutnya yang tanya. Ya nunggu pulo, nanti gua jam nunggu di sini. Nunggu. Antrian masih panjang ya, tunggu dulu ya, sabar ya. Kawan nggak ngerti, kawan. Oke, sabar ya, tunggu dulu ya. Pak awas, setengah mati nunggu di sini. Kelamunian. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Bu dokter, kawan saya sakit kaki. Itu kurang secantik ya saya. Mengambil obat. Bisa. Ya, di tengah sibuknya banyak pasien yang datang, tetapi perawat tidak mempedulikan. Dia tetap sibuk dengan main handphonenya. Perawat macam apa gawe kawan? Ngapa? Pasien banyak, kawan main HP. Dia langsung dia nunggu. Ini nado gosip tebang kaki dulu. Nah, lagi ada UPT datang, kawan kena marah juga. Ayo, sudah panggil lah sini cepat lagi. Ya, panggil lah, ayo. Yang pasien di luar dari mana? Ya sudah, kasih. Aku di mana? Kakek, kami dulu daftar, kan mau dia duluan datang itu. Duduk dulu. Bu. Tante lu namanya? Bukan, iya. Cinta Laura. Kok datang rekaman medis ini? Pasien hari ini, Bu, ya? Ya.
Napo ini, Nona Yeni, Napo, Yoni. Aku, Yoyun. Napo anak kamu? Kurang cantik. Tolong obat ya. Apa Ami kurang cantik? Ngantuk. Yo. Utaknya kurang cantik. Dem, pulang lagi masuk. Ada dokternya. Tunggu sana dulu, cepet dikit. Sini, cepetlah. Tunggu situ, tunggu situ. Sini. Banyak tempat di situ. Banyaknya tempat duduk. Ini nyaman di rumah. Mana lagi pasien selanjutnya? Pasien selanjutnya? Ah, untung lo kamu lagi. Kawan, mau bawa tanah, enggak usah ke situ lagi. Langsung kasihan. Toh, ya. Sini maju, geser sedikit kursi tuh, tensi dulu. Lah dari jalan itu, maju pak dulu. Oh maju kan cara itu. Kan saya kata aku tidak. Tangan, tangan mana? Tangan mana kalau lagi? Oh jangan. Janganlah sudah, pak pulak. Beri kiri pak. Oh ya Allah. Tenang, tenang. Suruh anak ini yuk. Apa ya? Kompak. Lama kalau kita peti-peti pulak. Lampu. Setelah pasien sudah dicek perawat on screen, mereka langsung ke ruang dokter. Masuk sekarang. Nah, kawannya gue baik, punya gue naik ya. Ini pasien. Tangan. Habis, kapan terakhir minumnya? Tadi pagi ya, ya berarti rutin terus ya. Ini nggak boleh nggak minum obat ya. Rutin terus ya. Hidup obat. Iya, kamu sudah ya. Kita biar sembuh nanti minum obat terus ya. Nanti dengar apa kata mamanya ya. Kalau kata mamanya harus minum obat, kamu harus minum obat ya. Siap, dokter. Mau sembuh kan? Iya ya. Saya tadi tensinya bagus ya, 120. Yang terpisah dulu ya Bu ya. Keluar ya, cari. Terpisah ya Bu ya. Terpisah dulu ya. Ya ini. Kamuknya udah nggak ada lagi ya Bu ya. Mereka. Kalau kemarin kan, iya, itu bertahap dia. Kalau dulu kan waktu pertama kali kesini kan sampai ngamuk kamu, sampai ngejar orang, ya kan? Sekarang sudah bagus lah, sudah lumayan bagus ya. Ya, ini nanti obatnya nanti tebus langsung ke apotek, ya? Ya. Nanti untuk obatnya di situ ada 3 macam ya Ibu ya. Ya. Nanti Ibu gimana cara minum obatnya, ya? Kapan saat minum obatnya, berapa kali minum obatnya nanti dijelaskan sama orang apoteknya langsung. Ya Bu ya? Ya. Ada yang pokoknya, mau ditanyakan Ibu? Pokoknya anak sehat. Iya, kalau mau sehat nanti ke dokter jongkok. Obatnya yang bagus. Iya, ini obatnya bagus ya. Nanti habis obat langsung kontrol lagi di sini ya Bu ya. Iya. Semoga cepat sembuh ya. Siap. Pasien berikutnya.
Kapan lagi orang? Selanjutnya, kasih teh sedot. Masuk. Ketuaan, iya, karena umurnya, ya itu nggak bisa kita rubah, ya Pak ya. Yang penting walaupun tua, Bapak itu sehat, ya, sehat, terus minum obatnya, terus apa-apa yang nggak boleh kemarin udah saya kasih tahu itu nggak boleh, dilarang dulu. Bapak merokoknya nggak boleh lagi, ya. Hah? Kalau lari? Kalau lari, ya sedikit-sedikit aja, nggak yang harus benar-benar lari, ya. Semampu bapaknya aja, ya, nggak usah dipaksakan. Ya. Ini dok, Bapak nih nggak minum kopi, anak segawat. Iya. Nah, kan kemarin saya juga udah kasih tahu ya, yang nggak boleh itu apa aja, kayak kopi nggak boleh lagi, ya, merokoknya nggak boleh lagi, gitu, istirahat yang cukup, banyak minum air putih, ya Pak ya, nggak boleh stres ya. Ya minta obat biar nggak tua. Iya, nanti kita kasih obatnya ya. Kasih obat mudaannya dok. Obat muda ya. Tolong dong, soalnya pusing kalau ketuaan ini. Pusing ya. Selain itu apa lagi yang dirasain ya, Pak? Selain itulah yang masalah utamanya itu pusing ketuaan itu ya. Oh iya Pak ya. Nah, ini saya kasih resep dulu ya. Nanti ambil di samping. Obatnya seperti yang biasa yang saya kasih ya. Iya dok, ada 7 ya. Iya. Ini ya obatnya ya. Ini saya ambil di sana ya. Yuk Pak. Ini siapkan dulu ini obat. Astagfirullahaladzim, ini malah si ibu main HP. Kok main HP aku? Tunyi ngapu nih, yo. Coba kau ya. Iya, bu, sudah 2 minggu bu tidak ketemu. Astagfirullahaladzim, tidak bisa ambil ya. Kali ini bu. Ini kapan kau nak gawe? Kage bu. Sebentar lagi. Yang terkena anak. Anak. Apa ini? Apa bu yang diambil tadi bu? Hai, agaklah dulu. Oi lemaknya cung. Oi nai. Kuisi. Amin. Astagfirullahaladzim. Mana obatnya? Ya saya mau cepet. Mau warisan. Warisan? Tapi gua aja masuk. Apa nih lah? 5 jam di depan tuh. 5 jam. Lagi disiapin. Itu lagi disiapin pelayanan ini sudah lagi disiapin sama Aanyo. Apa mau ya? Aku panggil Bu ya. Sebentar ibu ya, sabar ya. Cepat. Pola sudah belum pola. Aku pulau mano, mbak aku nggak dengar dari situ nak. Tunggu dulu nani bu nih ya. Nana nanti apa nih bu? Ini nenek ini kurang secantik. Kalau nanti aku di sini, apa ceknya? Rusia kayak gitu. Nah, telepon dari siapa lagi nanti yang ada di atas. Nah. Ini, Ola, lagi HP itu ya. Resep itu apa obat itu tadi ya, jangan salah ya. Ibu nanti menolong. Maju, ayo maju. Iya, ini malah lagi ribet. Oh, iya, sama no. Oh, iya, lagi aku ke Dinkes ya. Bentar lagi Pak ya. Sebentar lagi aku ke Dinkes ya, ini tunggu masih ada pasien dulu, lagi aku ke Dinkes sebentar lagi, oke? Okay? Yo, assalamualaikum. Biasanya kan enggak bayar. Bayar apa tiga? Ini 100 ribu.
salah resep. Akan kami untuk berjumpa. Maju, ayo maju, ayo maju maju. Diam dulu. Kau ada sehat, boleh sehat. Siap, dokter. Ya, panggil semua karyawan, kita rapat dulu ya, kita briefing. Siap, dokter.